Ni, nama dia pun best. Nickname dia dekat Facebook ni, Pelantar Margarine. Pelantar Margarine. Adakah pemangsa dan mangsa ini tergolong dari kalangan patient sakit mental, dan adakah populariti pemangsa menyebabkan mangsa muda terpedaya? Saya bercakap berdasarkan pengalaman sesi ini, sama kaunseling. Memang antara faktor yang mempengaruhi keberjayaan sesuatu grooming itu adalah popular, apa ni, pengaruh daripada pemangsa. Kan, semakin tinggi kepercayaan, semakin tinggi credibility, semakin tinggi kita kata personalitinya, semakin bagus personality pemangsa itu, semakin mudah untuk dia mencari mangsa. Kan, sebab apa? Dia ada trust. Kalau kita kata, kalau kita katakan contoh orang yang tak dikenali pun, katakan dia tak popular. Kan, dia hanya mungkin sekadar kita kata cikgu di kampung. Tapi because of title cikgu, dia ada credibility kat situ. Makin mudahlah untuk dia dipengaruhi. So, pada saya dia macam ni. Sebab dia, antara key dia, pertama tadi saya sebut vulnerability. Kemudian yang kedua ada trust. Trust. Semakin tinggi trust, kan, semakin mudahlah seseorang untuk dimangsa. Sebab tu dia macam ni. Saya tak tahu Prof. dah setuju tak kalau saya sebut macam ni. Semakin kita susah percaya orang tu buat, semakin senanglah dia nak buat. Semakin kita susah nak percaya dia buat benda tu, semakin senanglah dia buat. Nah, itulah. Boleh saya simpulkan begitu saja. Dia kadang-kadang bila saya berjumpa dengan sahabat-sahabat dari mereka yang ada dalam berpengalaman luas dalam bidang penyiasatan dan sebagainya. Mereka kata, bro, kau nak tahu tak? Okay. Dia kata, bagi kita, dia katalah, ini pengalaman mereka kan. Saya pernah berguru dengan Tuan Kamal Effendi. Walaupun tak lama, nak belajar juga, saya suka penyiasatan. Saya suka buat kaji selidik. Okay. Dia kata, bro, dia kata nak tahu kan, senang je. Macam Fadil sebut tadi dah, orang yang engkau nampak dekat social media, okay, hidup dia terlalu perfect, okay, nampak macam pijak semua tak mati, itu antara suspek. Sebab kalau hidup dia bahagia, dia tak akan tunjuk dekat media sosial. Dan kalau terlalu menonjol, maksudnya ada red flag, dia kata. Maksudnya ada red flag. Dia mesti sedang menyembunyikan sesuatu kat situ. Tetapi orang yang tak tunjuk apa-apa, bukan kata tak buat. Tetapi kebahagiaan tu dia kurang. Dan kadang-kadang dia kata, orang yang muka pecah tongkang tu, kan, nampak muka macam jahat tu, dia kata, ada parut sini, ada parut tu kan, cakap pun mencarut kan. Dia orang tu berani bercakap, tapi buat tak berani. Tapi yang kadang-kadang, ya Allah, bercakap punya lemah lembut dan sebagainya, pijak semut tak mati kan. Ha, itu juga, itu orang yang ada kebarangkalian. Okay? So dia kata, the less suspected are the one who are suspected. The one who are most suspected, sometimes are the one who are less suspected. Itu ilmu yang mereka ajar kepada saya. Dia kata, jangan menilai manusia berdasarkan pandangan luaran. Ya, betul. Jikalau mereka ini, di luarannya kita tak akan dapat mereka. Bukan mengajar kita suuzon. Kerana mereka ini pandai menyembunyikan. It should be something beyond that. Tetapi apa frontage mereka, itu yang akan memberikan sedikit input kepada kita apa kebarangkalian dia.